4 orang tewas akibat kecelakaan yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera kilometer 21-22, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Kecelakaan diduga akibat rem truk tidak berfungsi dan menabrak 2 sepeda motor. Kecelakaan terjadi di tanjakan Tarahan Jalan Lintas Sumatera kilometer 21-22, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Dalam peristiwa naas ini, 4 orang meninggal dunia dan 2 orang luka berat. Saat ini seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Pop Bazar Kalianda. Sampai saat ini ada 4 orang yang meninggal dunia, 3 meninggal di tempat, 1 di dalam perjalanan. Kemudian 1 orang luka ringan, supir, kemudian 1 orang luka berat dari kernet. Posisi kalau untuk truk ini muatan apa, Dan? Muatan kelontongan atau kebutuhan rumah tangga. Kecelakaan terjadi saat truk melaju kencang dari arah Bekahuni menuju Bandar Lampung. Tiba-tiba, rem truk tidak berfungsi, kemudian menabrak 2 sepeda motor yang berlawanan arah. Guna penyelidikan lebih lanjut, 2 sepeda motor dan truk langsung dibawa ke posko Lantas Tarahan untuk pengembangan penyelidikan lebih lanjut. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan.